kembali wayu, kembali wayu, bola pek, lo memperkecil kedudukan kita rawawan, kembali kita wayu, kembali, radaran tadi, tapi kita lihat tadi. Kita lihat Bayu balik Arif kesempatan ini. Nampaknya Rizik kurang seberang, tapi kita lihat satu punggawa tim dari Putra Serang dari Sejati ini, kita lihat nampaknya akan melakukan servis yang pertama. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Habis hingga mendapatkan keuntungan 1-0. Kita lihat Adit dan balik Adit, kita lihat sang center atau sang bak umpan ini menambah poin menjadi 2-0. Balik Adit, nampaknya kita lihat servis blok masih bisa dikembalikan. Kita lihat Dewa 19 balik kita Adit, luar biasa dari posisi kita tadi, wik tadi dilakukan oleh Tumper, balik menambah 3-0. Adit balik, tapi kita bayu poin. Kita lihat untuk tim dari Putra Serang Wahyu sang center ini, kita lihat pada siapakah yang akan di Bagawa. Nampaknya Rizik kurang seberang, tapi kita lihat perhatian di saudara Peri tidak pakai pahabol. Kita lihat balik kita Wahyu, dari kita Dewa masih bisa diintercept. Kita lihat bintang di langit balik menambah poin menjadi 2-4. Number 7 saudara Bintang, kita lihat bola blok, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Bintang. Bagaimana teknik cara melakukan servis tadi sehingga merugikan. Kita lihat nomor punggung 12, salah satu pemain yang paling berkawakan dari kerajinan ini perlu tadi kembali. Kita lihat kita lihat Marcel dengan pengalamannya nambah poin menjadi 3-5. Kembali Marcel tidak pakai. Bagaimana Marcel nampaknya belum panas di kesempatan ini sehingga menguntungkan untuk tim dari Ratenen Rios. Kita lihat Rios keras, tapi nampaknya bola masih menyangkut net. Dewa 19, kita lihat kembali pantul-pantulkan sejenak. Apakah kita kita lihat pemain kunci Marcel habis Dewa nampaknya gagal melakukan servis ini. Apakah di bawah under pressure, di bawah tekanan dari kerajinan ini keras. Sayang seribu sayang, Arif juga gagal tadi. Balik keuntungan untuk tim dari Sejati atau Putra Serang ini. Balik kita lihat tadi, masih bisa dibaca. Wih tadi maksudnya, tapi kita lihat poin untuk tim dari Putra Serang. Balik Putra Serang, sang libero sudah kempar. Quick dari posisi tiga tadi yang diberikan kepada sang center tadi nampaknya bisa dibaca dan diantisipasi. Balik kita Putra Serang, Adit kita lihat habis langsung menutup heading satu angka menjadi 8-7. Balik
Putra Sirang. Oh, riset yang kurang sempurna. Kita lihat kembali. Ada apa? Ono apa dengan kerajinan di Bagus Wawan ini? Kita lihat berbalik 100 derajat ini. Balik kesempatan adik. Kita lihat dari posisi 3 atau dari posisi 4 tadi Peri nambah poin menjadi 8-9. Bali datang, tapi bola pendek saja. Wahyu, inilah Wahyu. Gerakan daming, gerakan tibuan yang dilakukan oleh sang setter yang berpengalaman Wahyu. Ini kita lihat kelahiran dari Kota Sejati ini. Bali, Arif kesempatan ini. Bali, Arif kesempatan ini. Berwani sarjana pendidikan Bali Putra Serang. Ada adik Bali. Kali ini baik yang sangat keras yang dilakukan oleh Ferry tadi, nambah poin menjadi 9-11. Adik sang center atau sang pengumpan ini Bali pendek saja. Kita lihat Wahyu menjadi 12-9. Wahyu, kita lihat adik cari posisi juga. Kita lihat one by one official. Nanti sampean semua bisa melihat di HP Anda bagaimana Ardi saja 06 atau 06 akan bisa mengupdate di HP Anda. Mari kita lihat. Sejati atau Putra Serang ini makin menunjukkan kelas. Yang sudah lama tergabung masih Wahyu sang center. Empat, kita lihat bola placing, tapi kita lihat Wahyu. Iya, Bali menambah poin untuk tim dari Putra Serang dari Sejati ini 15-9. Bali Wahyu sang center. Kita lihat, oh sayang kali ini kesalahan dari Wahyu dalam melakukan servis tadi sehingga poin untuk tim dari Kerajinan ini. Kita lihat Peri, oh Bali bintang di langit akan melakukan blot. Kita lihat adik. Hasil menambah poin, nyambar umpan dari Adit, balik ke Ben, pendek saja, sang libero, Wahyu, kita lihat dua double kembali, oh Dewo nampaknya ragu-ragu, kita lihat Marcel dari posisi 4 ke posisi 5 tadi, kembali menambah poin, menjadi 17-11, oh sayang kali ini terlalu terburu-buru, sudah 2-3 servis yang gagal dimaksimalkan, nambah angka oleh Marcel ini. Yos, kita lihat Wahyu kali ini Dewa masih bisa dikembalikan. Adik berketek, oh, luar biasa kembali, oh, dan bola keluar spike keras dari habis tadi hingga keuntungan advantage buat tim dari Kerajinan ini 13-17. Kita lihat Bali, Bali ini di Wahyu placing di tempat yang kosong tadi. Dewo nambah poin 18-13. Bali, kita lihat yang akan menservis jam-jam. Dewo masih bisa diangkat dan kita lihat hari luar biasa. Oh, nampaknya sudah ada netting. Harim tadi nambah poin menjadi 14-18. Jalan 4 poin atau 4 angka. Bali Arif dari Kerajinan ini bola blut pendek saja. Wahyu, kita lihat quicker radaran tadi, tapi kita lihat radaran tadi, tapi kita lihat tidak ada jemu-jemunya. Sang coach pelatih saudara Wawan tadi memberikan instruksi. Kita lihat dari posisi 4, oh, habis lagi ball, habis kembalian, oh,
kita lihat makin padu. Nampaknya langsung diminta tank ini yang akan melakukan servis. Siapakah yang dituju? Kembali Wahyu. Kembali Wahyu. Ketikan ini kita lihat sekaligus sebagai goalkeeper. Wawan ini juga seorang toser. Kembali Wahyu. Back attack dari posisi 6 tadi gagal dimanfaatkan oleh Dewo. Ini nampaknya poin untuk tim dari Putra Serang. Bali, kita Putra Serang. Poin Bali. Adit, oh kita bola di antaranya. Luar biasa kita lihat. Inilah yang dituntut oleh atau kejeniusan oleh sang center atau sang pengumpan. Beruntung keratinan ini dilatih oleh sang center Saudara Wawan. Balik ke tanpa ayo Saudara Wawan. Balik ke tanpa ayo Saudara Wawan. Balik ke tanpa ayo Putra Serang habis yang akan bola blut pendek saja. Arif tadi masuknya kita lihat masih risik. Tapi kembali sepak tadi oleh Marseille Italia. Aduh. Bali poin bertambah setelah Ferry tadi dengan cerdik tadi buang bola tadi. Adit sang setter atau sang pengumpan jam 19.20 memperkecil kedudukan. Poin 21-19. Inilah bintang Wahyu Bali. Tapi Adit karena kita lihat Ferry masih bisa ada Dewo. Tapi kembali Bali. Bali Wahyu yang setar. Ditaran Adit. Bola P. Bola P. 22. Tinggalan 2 angka. Kita lihat kembali Ferry. Apakah jam set keras masih bisa diangkat Wahyu. Tapi kita bintang di langit tadi kembali kita dan Ferry. Oh luar biasa defend. Kita lihat Rios berkecil kedudukan menjadi 21-22. Satu angka ketinggalan. Ya kita lihat Radenan apakah bisa menyamakan kedudukan ataukah sebaliknya tim dari Serang ini kembali. Oh kita lihat nampaknya Dewo nambah poin menjadi 23-21. Bintang kita lihat Kang Lebro tapi kembali kita lihat Tobar dari posisi 1 sambil terbang tadi menjadikan kedudukan menjadi 22-23. Balik Tobar kesempatan ini bola. Oh, sayang seribu sayang mengenai root sehingga game point Bung Bagas. Ya inilah angka-angka yang sangat krusial, angka-angka yang sangat kritis. Apa kita lihat tadi langsung bisa dikembalikan dan kita lihat pressing tapi kembali kita lihat ada blok masih bertahan. Kita lihat Arif. Oh, sangat seru kembali Arif. 23-24 saudara-saudara. Iya kita lihat apakah tim dari kerancinan ini berhasil kita memaksakan jus ataukah tim dari Putra Serang ini yang akan menjadi yang pemenangnya. Bali sang libero. Oh, risik dan kita lihat. Oh, masih tapi